Kali ini kita mau hunting ke tempat apa ini namanya, Mas? Ini apa ya? Tempat pemakaman sih. Cuma ini ada tambak-tambak sawah lah. Di dekat pemakaman, di dekat rumahnya Mas Alvano. Nah, kita bertiga mau coba hunting tipis-tipis lah ya. Setelah tadi dari rumah Mas Alvano habis review kandangnya. Bos, jangan lupa subscribe, Mas Bos. Oke, Mas Bos. Perbulan kali ini kita awali dengan menyusur makam, karena informasi dari warga di makam ini sering dijumpai ular kobra. Cuman kita masih itu ya, belum yakin ya, karena biasanya orang awam semua ular disebut kobra. Makanya kita di sini terus cari ya, semoga aja kita dapat. Di depan ini Mas Alvano beserta dengan timnya dari kandang reptil, dan Mas Rio juga dengan timnya, dan kebetulan saya belum punya tim, Mas Bos, tapi tetap semangat lah ya. Oke. Setelah hampir sejam, tapi kita masih belum menemukan tanda-tanda kehidupan, Mas Bos. Aduh. Kita mulai berpencar dengan tim masing-masing. Kecuali saya yang nggak punya tim. Semangat, Mas Bos. Yang penting semangat, pantang kendor. Apa, Mas? Mana apa ini, Mas? Tidak, pada sini. Mana apa ini? Tidak tahu, tidak ada kepala ini, masalah ini. Ini ular jali ini kayaknya, ular tikus ini. Bukan kobra ya? Bukan, bukan. Kalau ular kobra, kayak kobra ini. Kalau kobra dia polos. Polos warna hitam. Iya. Berarti tidak apa-apa ini ya? Aman, aman ini. Ini ular tikus. Kelihatan kamera ya? Nah ini masuk lubang, teman-teman. Coba kita keluarkan, Mas ya. Dia barusan ganti baju. Nah, ganti baju dia. Oh iya, ini jali ini. Iya, jali ya. Jali ya. Nah, ini dia posisi lagi. Ini mau ganti baju ini, Mas Afan. Iya. Ini harus tahu tanggal lepas ini ya. Jadi gini, teman-teman. Ini tadi ular ini keluar untuk melepas kulit lamanya, teman-teman. Tapi ya, gesek-gesek mungkin ya. Ya, gesek-gesek di kayak seperti ini. Cuman mungkin dia terusik karena kedatangan kita, jadi dia sembunyi terus masuk ke dalam lubang itu tadi, teman-teman. Tapi keburu ketahuan sama Mas Alvano ini. Nah, ini lumayan besar ini ya. Ular tidak berbisa. Wis. Ular tidak berbisa, teman-teman. Ini ular tikus
ini sahabat bagi petani nih Mas Alvano. Oh iya. Ya karena dia makan tikus ya? Ya sama burung-burung kecil. Hmm. Tapi ya itu tadi dia nggak berbisa tapi galaknya minta ampun. Ini lumayan jumbo ini Mas Alvano. Ini ya, panjangnya berapa ini kira-kira ya? Berapa ini Mas Alvano panjang kira-kira? 1,5 mungkin. Belum ada ya? Oh lebih. Yes, gitu, lebih. Yes, meter setengah, meter setengahan ini. Ular jali atau ular tikus. Nah, buat teman-teman yang di rumah, kalau yang belum berpengalaman, jangan kalau apa? Kalau ya, nemuin ular jangan langsung dipegang gini ya. Ini sebenarnya tidak baik sih. Cuma kita kan udah tahu jenis-jenisnya, jadi meskipun tanpa alat juga nggak apa-apa sih. Yang belum tahu, mending lari atau manggil teman-teman ya, orang-orang yang lebih tahu. Soalnya kalau nggak tahu ini cari motif-motifnya kayak ular kobra sih. Ya, mirip ya, kobra ya, kayak ular kobra. Cuman kobra ini lebih cenderung badannya bulat terus pendek. Kalau ini kan lebih cenderung kecil terus panjang. Makanya tadi saya nggak berani langsung pegang. Tak kirain kobra atau king kobra. Ya. Soalnya mirip, nggak kelihatan kepala ya. Iya bener ya, Mas. Nah, jelas. Ini gimana ini? Mau dilepas lagi atau dibawa? Dipelihara dulu. Menurut Mas Alvano gimana ini? Mungkin kita lepas di tempat lain aja. Soalnya ini tempatnya gimana ya? Banyak orang takutnya nanti dibunuh atau diapa nanti. Oh iya boleh. Iya. Sudah ini. Sementara kita bawa dulu aja lah. Kita amanin dulu. Kasihan. Lepas lagi di tempat lain yang lebih jauh dari pemukiman penduduk. Oke. Kita bawa aja. Kita bawa aja. Kita cari yang lain, teman-teman. Oke. Bawa kantongan Mas Alvano. Bawa mungkin anak-anak biasa ya. Ayo kita jalan. Nah Mas-mas, setelah tadi Mas Rio sama Mas Alvano dapat ular jali, kita masih terus cari lagi Mas Bos ya. Semoga kita dapat ular lain, entah ular atau apalah spesies lain. Tonton terus videonya Mas Bos ya, sampai habis Mas Bos. Kita tadi udah jalan udah sekitar 1 jam Mas ya? Iya kurang lebihnya segitu. Baru nemu satu ular ya? Iya. Ular jali. Ular jali. Mudah-mudahan nanti kita dapat lagi ya. Kita masih terus cari. Ini terus cari ini. Iya. Iya. Mumpung pindah lokasi aja. Iya. Mumpung waktunya belum itu belum, malam juga ya? Belum, agak gelap sih. Iya. Masih sore. Oke, tonton terus Mas Bos ya. Nah kebetulan di sini dekat sama aliran air Mas Bos ya, sepanjang ini ya, sepanjang dari sana tadi itu ada kayak parit kecil kayak apa irigasinya dari sawah ini.
Untuk mana, Mas? Kapal ke dalam kan? Sini, ada. Kelihatannya mau turun minum mana ini? Oh, sip. Sini, Mas Bem. Iku insul apa albu ya? Itu insul. Insul. Nah, perbedaan insul sama albu apa, Mas? Dari matanya sih kalau saya lihat ya. Kalau mata sih. Dari mata apalagi? Kalau mata sih belum ini ya, Mas Bim ya. Belum seberapa itu, Mas Bim ya, kalau mata ya. Sebenarnya kalau dilihat sepintas nggak bisa sih ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Dari mata, dari itu nggak bisa. Harus scaling. Ini udah ses indukan atau remaja nih, Mas? Ini indukan kayaknya. Ya indukan ini. Gini ini. Nah, ular insularis ini makanannya apa aja, Mas? Cicak mau enggak ya? Cicak. Kalau kecil biasanya dia makan cicak, tapi kalau untuk ukuran besar gini biasanya dia makan katak, burung. Sama kalau dipelihara sama anak reptil biasanya seperti kudu. Sebenarnya apapun mau sih ya dia ini ya. Mau ya. Mau. Kadal-kadalan kadang mau. Oh, kadang juga mau ya. Iya. Nah, dia bisa naik, teman-teman, karena ular insul ini adalah ular pohon, jadi dia mudah sekali untuk manjat ke atas, teman-teman. Permisi, Mas, permisi. Okay. Nah, biasanya orang-orang ini kadang-kadang orang awam ya, terutama susah membedakan antara ular hijau ekor merah ini dengan ular apa itu? Ular pucuk. Ular pucuk atau ular janur ya? Iya. Nah, bentar saya ambil dulu. Agak naik soalnya. Turun. Guys, ini dia. Nah, untuk perbedaan dari ular pucuk dan ular hijau ekor merah ini terletak pada ukurannya, Mas ya? Ukuran. Ular pucuk itu lebih cenderung kecil tapi panjang. Yang panjang. Sedangkan ular hijau ekor merah ini badannya itu pantat gendut terus gundul oleh orang Jawa bilang. Nah, terus yang pasti juga ekornya ada ekor warna merah. Ekornya merah. Ekornya itu warna merah seperti itu. Kalau pucuk kan polos, polos hijau. Gede banget. Ini kan jalan setapaknya orang-orang nih. Iya, Mas Alvano. Jadi ini gimana? Enggak apa-apa, nanti saya bawa aja, enggak apa-apa. Tetap nanti bawa aja, teman-teman, karena apa aja. Ini jalan setapaknya orang-orang, orang-orang ke sawah, takutnya nanti kan enggak tahu. Bahaya juga. Nanti dilepas tempat semelaya aja. Bentar, ambil tempat dulu, Mas Alvano ya. Nah, karena tadi kita habis nemu entah dari insularis apa albo labris, kita mau coba lihat taringnya ya. Kita mau tunjukin ke kalian seberapa panjang taringnya dan seberapa bahaya kalau misalkan taringnya sampai nusuk ke badan kalian. Oke. Ini ya, pegang ular berbisa, usahakan ekornya jangan sampai ngelilit badan kita ya. Kita mau lihat taringnya. Disut dari samping. Ini panjang taringnya ya. Itu kalau nusuk maknyus sih. Untuk ular ini dari keluarga Trimegistus ini, dia punya racun hemotoksin atau racun darah. Panjang banget, Mas Bim. Iya. Jadi keluarga viper ini emang punya apa namanya taring yang sangat panjang. Itu bisanya keluar, Mas Bim. Gak kelihatan saya. Udah kan? Iya, kalau nusuk maknyus sih. Ada yang bawa karung nggak?
Kalau kita ada nanti tempat kok. Kalau kita lepas di sini bahaya ya buat orang ya. Ini soalnya jalannya orang ini ke sawah, takutnya nanti kalau ada apa-apa malah bahaya orang lain. Kita lepas di tempat yang enak aja. Oke. Yang lebih aman. Siap, kita bawa aja nggak apa-apa Mas Bim. Oke. Ini ya. Yang jadi ciri khasnya nih ekornya ini merah nih. Merah di ekornya ini. Ciri khasnya dia. Nah, untuk kalian yang tahu gimana cara cepat buat bedakan trimeresurus ini antara insularis atau arborabris, kalian bisa tulis di komentar ya. Oke. Ini gimana? Oke, bawa aja. Oke, bawa. Iya, lanjut. Oke. Karena ini hari udah makin sore ya, kita mau balik dulu. Kita tadi udah dapat ular jali sama keluarga Trimeresurus. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe Mas Alvano di channelnya. Kandang Reptil Channel. Kandang Reptil Channel. Sama Mas Rio di channelnya. Reptil Independent. Rio Reptil Independent. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, bantu sebarkan. Oke Mas Bos, terima kasih.